Selamat siang, kembali lagi ke Restu Ibu ya. Ini kita kedatangan tamu, tamu istimewa karena dia adalah juga seorang bidan, juga praktisi yoga juga, yaitu namanya Bidan Yulita Laila Astuti, penggiat dan praktisi prenatal gender yoga, lulusan dari S2 Nasional Taipei University of Nursing and Health Sciences. Oke, bisa perkenalkan seperti itu ya Mbak Yunita. Ya. Kemudian langsung aja kita bisa bertanya nggih ya, sama Dokter Oni juga, sama Mbak Bidan Yunita juga ya. Ini untuk saat ini kita mau bahas tentang isu ya, isu tentang gender birth seperti itu. Menurut Mbak Bidan Yunita, gender birth itu seperti apa? Ya, jadi kalau gentle birth itu kan sebuah filosofi, jadi bagaimana melahirkan itu bisa nyaman seperti itu. Karena banyak kita mendengar itu kan, oh melahirkan itu sakit gitu. Jadi dengan adanya gentle birth itu, kita ingin mengubah mindset, ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa melahirkan itu bisa nyaman kok seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan atau mengalami persalinan dengan gentle birth itu pastinya kita juga harus memiliki usaha gitu. Jadi kita harus memberdayakan diri seperti itu. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan gentle birth itu seperti itu. Kemudian untuk gentle birth kan pasti ada langkah-langkahnya ya seperti itu. Pertama misalnya dengan prenatal yoga ya dok ya, sama kan prenatal yoga atau prenatal gentle yoga. Nah seperti itu. Nah itu untuk kehamilan sendiri itu prenatal gentle yoga itu efeknya itu seperti apa? Ya untuk prenatal gentle yoga itu kan salah satu dari usaha untuk memberdayakan diri. Nah itu di prenatal gentle yoga itu kita berlatih bukan hanya fisik tapi juga psikis kita gitu. Jadi selain fisik, kita menyiapkan organ-organ reproduksi kita untuk melahirkan dan juga saat kehamilan mengurangi keluhan-keluhan itu. Kemudian secara psikis itu juga kita berpikir positif, kemudian kita selalu berkomunikasi dengan janin. Jadi di prenatal gentle yoga itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya juga bisa menguatkan bonding atau ikatan dengan janin kita seperti itu, dan juga untuk meningkatkan kebugaran ibu hamil itu sendiri, karena kan banyak sekali pasti keluhan-keluhan yang dialami oleh ibu hamil. Nah itu bisa diringankan dengan berlatih prenatal gentle yoga itu sendiri gitu. Nah selain itu juga bisa bermanfaat untuk mengurangi apa ya istilahnya, mengurangi persepsi kita terhadap persalinan bahwa persalinan yang menyeramkan itu tadi bisa memudar atau setidaknya ya terkurangi gitu. Gitu. Jadi banyak afirmasi positif seperti itu. Banyak sekali. Nah, sekarang kalau menurut pandangan dari Prof. Hider ya, Dok ya, untuk Dr. Oni sendiri, itu pandangannya untuk gender prenatal itu manfaatnya seperti apa? Nah, baik, terima kasih Bu Bidan Ekita. Jadi kita, saya sebagai spesialis obstetri ginekologi bersama dengan Bu Bidan Ekita, di sini kita berdua istilahnya sebagai provider persalinan yang tadi disebutkan sama Bu Bidan Yunita. Kebetulan jadi klien kami ini adalah memang selain klien asli dan ini juga bidan, jadi menurut kita pandangan untuk gender birth ini memang baik karena kita mau merubah paradigma. Selama ini yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu hamil dimanapun adalah persalinan itu sepertinya nyeri, kemudian menimbulkan trauma yang mungkin berkepanjangan. Jadi yang kita takutkan dengan trauma ini berikutnya jika ibu mau bersalin lagi ada rasa mungkin enggan dan mungkin malah tidak mau bersalin lagi. Nah, dengan gentle birth ini kita mencoba membuat istilahnya tadi kalau disinggung sama Bu Bidanita tentang afirmasi, sugesti
kemudian menimbulkan keyakinan positif pada pasien, baik selama kontrol kehamilan ataupun selama beryoga. Jadi di situ kita menimbulkan motivasi terus-menerus sehingga akhirnya pasien-pasien kami, klien-klien kami timbul rasa percaya diri, dan bila mempunyai trauma di masa lalu berangsur-angsur trauma itu bisa terkikis, karena kita tingginya adalah gender bond ini bukan hanya trauma fisik tapi juga trauma psikis. Jadi apapun nanti persalinannya ya Bu bidan Evita, baik nanti persalinan normal ataupun persalinan sesar, semua bisa dilakukan secara gentle. Bahkan mungkin namanya menyusui, breastfeeding pun bisa gentle juga. Jadi gak hanya terbatas pada gentle saat bersalin, apapun bisa kita lakukan dengan gentle. Menurut pandangan kami pribadi sih, kalau gentle itu intinya dengan penuh perasaan, karena semua ini kan ujung-ujungnya tentang rasa. Jadi kadang-kadang kalau kita saklek, pokoknya kalau bersalin harus seperti ini, itu yang kadang-kadang membuat kita seperti kata dalam tempurung lah, intinya kita dalam suatu keadaan terkerangkeng, padahal kita masih bisa mengeksplor hal-hal baik selama persalinan. Dan kemudian untuk yoganya sendiri, kita juga merekomendasikan, kenapa? Karena banyak ibu hamil itu bingung selama hamil, baik trimester 1 sampai nanti lahiran itu sebaiknya olahraga yang paling baik apa? Karena saat ini apalagi di masa-masa pandemi, juga kadang-kadang ibu hamil juga bertanya-tanya, ini nanti kalau saya ketemu orang saat berlari atau berjalan pagi itu nanti kira-kira bagaimana? Dan ini salah satu olahraga yang sangat-sangat mudah dilakukan, karena yoga ini tidak harus dengan mungkin gimbal seperti yang dipraktekkan sama Bu Bidan, tapi bisa juga dengan kursi ataupun nanti matras ataupun latar bawahan yang ada di rumah, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti untuk teknis, nah propertinya ya, untuk teknis nanti Bu Bidan kita nanti akan menunjukkan sedikit lah, mungkin nanti bisa dibantu. Dan yoga ini bisa membantu untuk gerakan-gerakan yang kira-kira seperti mungkin awalnya letaknya belum optimal ya, entah nanti sungsang atau lintang atau yang lain. Kemudian juga selama yoga, kalau di rumah sakit Restu Ibu biasanya Bu Bidan Evita memberikan afirmasi. Jadi ibu ini supaya bagaimana caranya dia menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya untuk mengikis ketakutannya. Mungkin dia ketakutan karena ini hamil pertama, atau mungkin ini hamil kedua, anak pertama riwayatnya ada trauma persalinan, entah trauma persalinan normal ataupun mungkin trauma persalinan bedah sesar. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita beberapa pasien yang kita layani dengan treatment selama persalinan ini memberikan hasil yang memuaskan. Jadi nanti kita lebih lanjut akan membahas selama persalinan, selain sisi pasien dan sisi provider, apakah ada sisi lain yang mempengaruhi keberhasilan gentle birth. Oke, jadi itu menurut saya sebagai spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian mungkin bidan Evita, nanti mungkin dibantu bidan Nita akan menjelaskan sedikit tentang masalah yoga prenatal dan mungkin gentle birth. Nah, di sini alhamdulillah lengkap, karena kita semua sebagai menjalani, saya sebagai provider bersama Bu Evita, dan ini bidan Nita sebagai klien yang sudah merasakan selama persalinan itu mendapatkan kenyamanan. Mungkin bidan kita bisa menjelaskan lebih lanjut tentang yoga selama kehamilan dan mungkin sama selama persalinan. Silahkan. Ya, kalau saya sebagai ini ya fasilitator selama pasien-pasien yang ikut yoga seperti itu, jadi banyak ketika dia pas pranayana ya, pas awal centering itu kita masukkan afirmasi positif. Nah, ketika selesai pasti saya tanya, gimana udah lebih tenang? Yang awalnya mungkin dia itu agak cemas, kemudian agak takut, kemudian masih terbayang-bayang pekerjaan yang di kantor kayak gitu, dia udah mulai tenang. Nah, ketika dia udah mulai tenang baru kita mulai yoga. Ternyata setelah mereka udah pada melahirkan, jadi mereka tuh pada WA, "Mbak, aku ini kangen nih, pengen hamil lagi." Soalnya apa? Iya. Ketika hamil itu dia merasakan sangat nyaman, kemudian juga menyenangkan seperti itu. Jadi yang dirasakan itu ketika hamil itu begitu sangat menyenangkan, karena apa? Nanti ikut yoga, jadi ikut tenang hatinya. Kemudian ketika mau lahiran pun mereka udah punya gambaran. Apalagi yang untuk
hamil pertama dok. Jadi ketika di yoga itu pasti saya masukin persalinan itu seperti apa, kemudian tanda-tanda persalinan itu seperti apa, yang perlu dipersiapkan seperti apa. Jadi dia udah prepare. Mungkin dulu saya belum kenal sama bidim prank itu ya. Jadi kalau dulu saya cuma bicara, oh nanti yang dipersiapkan ini seperti itu aja. Seperti itu dok.